Hasil pertandingan, babak kualifikasi, dan babak 32 besar, Arctic Open 2024, hari pertama, Selasa, 8 Oktober. Di babak 32 besar ganda campuran, Rehan Naufal Kusyaryanto, Lisa Ayu Kusumawati, berhasil mengalahkan pasangan Denmark, Jesper Toft, Amalie Magelund, dengan skor 21-13, 17-21, dan 21-14, dalam durasi 55 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Rehan Lisa akan melawan pasangan Denmark, Rasmus Espersen, Amalie Cecilie Kutz. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 32 besar ganda campuran, Rino Frivaldi, Pita Haningtyas Mentari, berhasil mengalahkan pasangan Skotlandia, Adam Pringley, Rachel Andres, dengan skor 21-7 dan 21-7, dalam durasi 20 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Rinov Pita akan melawan pasangan Inggris, Gregory Myers, Jenny Myers. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 32 besar tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan wakil Denmark, Line Hojmark Jarsfeld, dengan skor 21-16 dan 21-11, dalam durasi 34 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Gregoria akan melawan pemain Cina, Zhang Yiman. Rekor pertemuan, 2-1, untuk keunggulan Gregoria. Di babak 32 besar tunggal putri, Putri Kusuma Wardani berhasil mengalahkan wakil Denmark, Mia Blichfeldt, dengan skor 17-21, 21-15, dan 21-19, dalam durasi 1 jam 9 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Putri KW akan melawan pemain Thailand, Supanida Kathethong. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Supanida Kathethong. Di babak kualifikasi ganda putra, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan wakil Estonia, Christian Kaljurand, Raul Kastner, dengan skor 21-6 dan 21-12, dalam durasi 24 menit. Selanjutnya di babak utama, Leo Bagas akan melawan ganda putra Malaysia, Man Wei Chong, Kai Wunti. Rekor pertemuan, 0-0.